Assalamualaikum. Halo. Halo, bro. Ya, dengan siapa Pak? Di mana? Dengan saya tadi Robert, Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya ini. Pertama, saya kan suka sholat di musola ya, Pak. Radionya dikecilkan sedikit, Pak. Iya, ya. Sholat di musola kan ya. Itu musolanya selalu sepi, Pak. Udah. Pas sholat saya tuh dari isya sampai subuh ya paling saya doang sendiri gitu. Kalau maghrib saya isya mungkin ada 2 orang, 3 orang ya, Pak. Dari subuh sampai asar itu di maghrib sampai asar ya. Paling saya sendiri sholatnya gitu. Dan gak ada yang azan di jadi situ. Jadi gak berjamaah. Nah yang kedua, ya saya ingin tanyakan ya Pak. Gimana Pak, apa saya sholatnya harus ke masjid yang jauh itu yang bisa berjamaah sama orang banyak? Apa di situ aja gak apa-apa Pak sendiri gitu? Nah terus yang kedua, masalah istri Pak. Gimana cara menasihati istri supaya memakai jilbab Pak? Ya itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menasihati istri supaya berjilbab, ya memang butuh sekali lagi waktu dan trik. Rasulullah SAW sabda, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqta min dhil min dhila wa inna awaja syai'in min dhila min adhila i'la fa in dhahabta tuqimahu kasartah. Ya, Rasulullah SAW sabda, istausu bin nisa khaira, berwasiat terhadap wanita lah dengan kebaikan, artinya berbuat baiklah. Ya, karena wanita itu diciptakan dari tulang yang tak tulang rusuk yang bengkok, dan bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Ya, kalau kamu paksakan dia, ia akan patah. Kalau kamu biarkan ia tetap bengkok. Maka berbuat baiklah, ya berwasiat baiklah terhadap wanita. Nah ini ikhwatul Islam dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau yang berjudul Syarh Sunnah dengan judul Bab Mudarat Babul Al-Hadd ala Mudaratin Nisa. Bab ya anjuran untuk merayu wanita. Mungkin Anda bisa memberikan rayuan kepada istrimu dengan apa? Ya, janji-janji yang besar, pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikan targhib dan tarhib. Targhib, berikan kepadanya pahala-pahalanya besar di sisi Allah. Keutamaan keistimewaan jilbab itu begini loh. Ya. Kemudian tarhib, diancam. Ya, dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan demikian pula mudarat-mudarat ya, secara secara apa? Fisik maupun apalagi di akhirat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada istri antum itu.